Akibat cuaca buruk dan angin kencang di kawasan Pelabuhan Merak, kapal feri yang akan membawa penumpang menyeberang ke Bakahuni terombang-ambing di pelabuhan. Kapal feri ini terombang-ambing dihantam ombak saat bersandar, tengah mengangkut kendaraan serta penumpang di Pelabuhan Merak. Bahkan sejumlah penumpang yang nekat berjalan kaki naik ke kapal sampai tersiram air laut. Satu truk terguling dalam kapal. Petugas pun terpaksa menghentikan proses loading kendaraan dan penumpang. Akibatnya terjadi penumpukan calon penumpang yang antri di kawasan pelabuhan. Data BMKG menyebut Sabtu ini kawasan pelabuhan berpotensi angin kencang dan hujan deras yang disertai kilat dan petir. Bagi para calon penumpang diimbau untuk hati-hati saat berpergian atau hendak mudik ke kampung halaman.